Ya, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan datang lagi nih dengan sebuah tips budidaya. Dan tetapi untuk budidaya tanamannya ini adalah tanaman biasa yang mungkin teman-teman sudah sangat kenal, sangat familiar, yaitu adalah tanaman bunga sepatu. Seperti ini tanamannya. Nah, jadi yang ingin saya perkenalkan di sini bukan cara budidayanya tapi adalah alatnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membudidaya tanaman bunga sepatu dengan metode cangkok. Tapi cangkoknya tidak dengan cangkok konvensional yang menggunakan plastik seperti ini ya, contoh seperti ini. Tapi kita akan menggunakan alat baru yang saya temukan di marketplace, yaitu ini dia. Ya. Ini adalah cetakan cangkok atau di sini namanya box cangkok. Jadi walaupun enggak kotak. Nah, jadi terdiri jika teman-teman beli akan terdiri dari dua komponen seperti ini, jadi ada yang kiri kanan dan nanti bisa disatukan seperti ini. Nah, jadi nanti ini akan langsung berperan sebagai media atau wadah untuk memberikan media tanamnya. Nah, jadi akan lebih sangat praktis dan kita akan langsung mencoba nih. Pada kesempatan ini kita akan langsung mencoba kira-kira seberapa efektif dan hasilnya bagaimana nantinya akan kita simak bersama-sama pada video ini. Jadi jangan lewatkan pembahasan selengkapnya. Nah, jadi nanti kita akan menempelkan di sini box cangkoknya seperti ini, kurang lebih. Nah. Oke. Nah, tapi sebelum kita menempel box cangkok ini, kita harus mentreatment cangkok dulu untuk batang bunga sepatunya. Seperti apa? Oke. Langsung kita coba saja. Kita ambil di sini ya. Ya, kurang lebih seperti ini untuk sayatannya. Jadi memang tidak saya buat full melingkar, tapi setengah saja. Kenapa? Karena tujuannya nanti agar batang di atas dia masih bisa mendapatkan nutrisi dari akar di bawah. Jadi tidak 100% mengandalkan batang yang disayat ini nanti. Jadi sekarang tinggal kita beri pupuk tambahan. Untuk pupuk tambahan saya menggunakan micin. Micin biasa yang akan kita aplikasikan langsung. Ya, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih cuma diaplikasikan biasa seperti itu, nanti itu sudah akan berefek lah pada tanamannya. Dan berikutnya adalah kita memasang box cangkoknya. Untuk masangnya pun juga sangat sederhana, tinggal kita menentukan titiknya lalu kita pasang seperti ini. Usahakan untuk nanti bagiannya tadi sudah ada di tengah ya. Dan setelah ini pun kita tinggal memberikan kabel tis. Ini bisa kabel tis atau kawat. Tapi saya menggunakan kabel tis karena ini lebih praktis, lebih mudah dalam aplikasinya. Lihat, mudah sekali seperti ini, langsung selesai. Sebenarnya sudah seperti ini, sudah kencang. Nah, tapi ini masih kurang kita memberikan media tanamnya. Nah, tapi karena ini bisa teman-teman lihat di sini masih ada rongga. Ini sebenarnya untuk memberikan pilihan apakah ingin masang boxnya ini vertikal atau horizontal. Jadi untuk agar lebih maksimal, agar nanti rembesan air cuman keluar dari bawah saja. Ini kan mungkin masih ada rongga kecil-kecil, bisa dilihat nih. Nah, jadi di sini masih ada rongga. Jadi untuk yang rongga samping, agar lebih maksimal akan kita tutup saja, tambah dengan plastic warp. Ini dia plastic warpnya, plastic warp biasa. Kita gunakan hanya ini, memang opsional, nggak harus menggunakan ini, cuman agar saya lebih aman saja atau lebih full saja. Cukup seperti ini. Nah, terus kita tinggal masukkan media tanamnya melalui atas karena ini atas masih cukup rongganya untuk memberikan media tanam. Nah, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita siram. Siram dengan air biasa saja. Ya, oke, kurang lebih seperti ini. Ini jadi memang kelebihan dari menggunakan box cangkok atau cangkok box ini, kita bisa lebih mudah custom
untuk media tanamnya. Jadi kita tidak menggunakan tanah liat yang padat dan sebagainya, dan kita lebih mudah untuk menggunakan media tanam yang poros dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga akan lebih mudah dalam pemantauan dan juga penyiraman. Kita bisa melihat progres perkembangan akar dari yang dicangkok ini sudah sejauh mana. Itu sangat mudah karena dia transparan, dan penyiramannya pun juga mudah dari atas sini. Itu sangat mudah sekali, airnya pun tidak akan menggenang atau menggumpal di dalamnya, tapi dia akan langsung turun. Jadi sangat memudahkan sekali, dan berbeda dengan metode konvensional yang kita tahu dengan tanah yang padat lalu dibuntel begitu, akan sangat sulit untuk menyiramnya. Tapi dengan ini kita akan sangat mudah dan terbantu. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa langsung cek link di deskripsi. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa apabila teman-teman punya kritik, saran, pertanyaan dan sebagainya bisa tulis di kolom komentar. Saya juga terbuka untuk diskusi. Atau mungkin teman-teman ingin request pembahasan sesuatu bisa tulis juga di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.